produk yang akan aku review kali ini adalah Burgo Thin Firly. Dan kita akan lihat detailnya seperti apa. Rempelnya ini dua warna ya, jadi dua tumpuk panjang di bagian depan, 36 cm. Burgo Thin Firly itu tersedia dalam 10 pilihan warna. Warna hijaunya, ini hijau muda ya, kombinasi rempelnya yang Baby Milo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Widi di channel Rin Hijab Official. Di video kali ini, aku masih mau review jilbab terbarunya Miulan. Sebelumnya aku juga sudah mereview jilbab Instan Mariam dan Burgo Melissa. Kalau teman-teman belum sempat nonton videonya, teman-teman bisa tonton videonya di sini ya. Dan untuk produk yang akan aku review kali ini adalah Burgo Anak, yaitu Burgo Thin Firly. Aku sudah bawa Burgo Thin Firly-nya dan kita akan lihat detailnya seperti apa. Ikuti terus videonya ya. Nah ini teman-teman, ini adalah Burgo Thin Firly warna grey blue. Oke, kita akan langsung buka ya. Nah jadi ini modelnya seperti ini. Ini bagian atasnya ini polos, kemudian di bagian bawah itu ada rempel. Rempelnya ini dua warna ya, jadi dua tumpuk gitu. Ini di bagian kepala ini ada padnya. Padnya cukup panjang, jadi dia sampai ke pipi bagian bawah. Dan di bagian pad ini juga ada logo Miulan seperti ini. Lalu di bagian depan ada label Miulan juga seperti biasa. Dan ini kita akan menemukan hang tag juga. Nah, hang tag ini dia isinya adalah informasi, nama produk, bahan, dan harga. Jadi ini bahan jilbabnya adalah jersey jenis Stella yang dia cenderung lebih tebal dibandingkan jersey jenis balon. Ini jilbabnya cukup berat ya teman-teman, karena dia beratnya per satu jilbab ini sampai 215 gram. Karena dia bahannya cukup tebal. Kita akan lihat di bagian padnya. Ini pad jahitan, padnya pad khas Miulan yang dia nggak terlalu tebel tapi lentur. Oke, selanjutnya kita akan lihat detail ukuran Burgo Thin Firly. Untuk diameter wajahnya, panjangnya adalah 25 cm. Lalu panjang di bagian depan adalah 36 cm. Dia lebih panjang 2 cm dibandingkan keterangan dari Miulan, itu panjang depannya adalah 34 cm. Tapi ini aslinya aku ukur panjangnya adalah 36 cm. Kemudian kita akan ukur di bagian belakang. Panjang bagian belakang ini adalah 74 cm. Tapi ini aku ukur termasuk dengan rempelnya ya teman-teman. Jadi sampai ke ujung jilbab. Panjangnya adalah 74 cm. Nah ini teman-teman, ini jilbabnya itu bisa dipakai untuk anak usia 7 tahun ke atas. Sebelum teman-teman beli, sebaiknya sesuaikan terlebih dulu ukuran jilbabnya ke badan anak teman-teman. Selanjutnya, kita akan lihat variasi warna yang tersedia untuk Burgo Thin Firly. Jadi, Burgo Thin Firly itu tersedia dalam 10 pilihan warna. Dan untuk warna yang pertama adalah warna Baby Milo, kemudian warna black atau warna hitam, lalu warna dark grey, warna dongker, warna green, grey blue, kunyit, milo, pink baru, dan yang terakhir adalah warna merah atau warna red. Untuk warna yang pertama, seperti yang tadi kita udah lihat, ini adalah warna grey blue. Kombinasi rempel bagian bawahnya ini adalah warna grey blue dan dongker. Dan untuk warna yang kedua, ini adalah warna dongker. Warna dongker ini kombinasi rempel di bagian bawah ini adalah dengan warna grey blue. Warna berikutnya ini adalah warna Baby Milo. Nah, warna Baby Milo ini kombinasi rempel di bagian bawahnya adalah dengan warna green atau warna hijau. Dan warna berikutnya ini adalah warna green. Warna hijaunya ini hijau muda ya teman-teman ya. Kombinasi rempelnya ini adalah warna Baby Milo. Dan warna berikutnya ini adalah warna kunyit. Dan untuk kombinasi rempelnya ini adalah warna hitam. Berikutnya ini adalah warna hitam. Warna hitam dia kombinasi rempelnya ini adalah warna kunyit. Dan warna berikutnya ini adalah warna merah atau warna red. Warna merah ini kombinasi
sampelnya ini adalah dengan warna Milo. Dan warna berikutnya adalah warna Milo. Nah, kombinasi krempelnya ini adalah warna merah. Warna berikutnya ini adalah warna pink baru. Warna pink baru ini kombinasi warnanya ini dengan warna abu tua atau warna dark grey. Dan warna yang terakhir adalah warna abu tua atau warna dark grey. Kombinasi rempel warnanya ini adalah warna pink baru. Nah itu tadi teman-teman review detail Bergotin Firly. Nah untuk Bergotin Firly ini bisa dipakai untuk anak-anak usia 7 tahun ke atas atau bisa digunakan untuk usia remaja hingga ibu-ibu muda yang suka dengan bergo-bergo yang simpel. Nah teman-teman bisa mendapatkan produk Bergotin Firly ini di toko online Green Hijab Official. Teman-teman bisa mengunjungi toko kami di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Atau teman-teman juga bisa mengunjungi website kami di www.greenhijab.com dan admin kami di WhatsApp 0811-90-5575. Nah untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek di description box. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman suka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.